Duri-duri yang kau tancapkan di hati ini membuat diriku sakit hati. Aku yang berjuang untuk dirimu, tapi dia yang dapatkan cintamu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama di sini. Apa kabar kalian semuanya, para subscriber aku dimanapun kalian berada nih ye. Yang pasti hari ini tuh gak ada duri-duri yang menancap di hati kalian. Oh, ya. Seperti judul lagu. Kali ini adalah lagu duri-duri. Betul sekali. Oleh siapa aja? Tiga orang keren nih yang nyanyi. Dia mereka semua punya suara yang best ya kan? Yes. Ini siapa aja nih? Ada Dr. Iqbal. Betul. Ada Hakim. Dan juga Abi di Alimah. Kenapa jadi baru? Abi paling baru nih ya. Makanya ini penasaran nih gimana trio ini menggelegar. Mereka menyanyikan duri-duri ya kan? Seperti apa? Yuk, langsung tontonin yuk. Duri-duri. Tapi sebelum duri-duri itu menusuk ke hati kami semuanya. Jangan. Karena sakit hati. Jangan. Karena tidak sobrek. Makanya langsung sobrek biar kita gak sakit hati. Jangan. Cukup lagu ini aja. Duri-duri, Dr. Iqbal, Azizul Hakim, dan juga Ebi. Ini nyapanya dangdut banget ya. Yeah, oke. Duri-duri. Oke, ya kan? Iya, mungkin memang besar di panggung. Iya, beda-beda kan. Beda anak yang besar di panggung sama besar di kontes gitu. Kontes apa gitu. Hanya lomba doang ya. Yeah, sama yang menghibur di panggung tuh beda. Iya. Yeah. Kayak penyanyi Tasya Rosmala yang band gede sama yang wedding biasa nih bisa beda juga beda. Tuh karakternya bakal beda juga. Hamze. Oh, iya. Di awal langsung digas koploan nih. Ini aku pikir tadi nyanyi original ya. Original ya benar. Ya siap. Ngepop karena awalnya itu masih apa iya. Namanya masih drum doang gitu ya. Ternyata langsung dihajar dari awal. Jangan lagi. Bang. Asik. Jadi padat banget ya sih. Bener. Jadi kayak padahal lagu ini tuh kan apa namanya? Agak pop Melayu sebenarnya kan. Tapi kan enggak sepadat ini gitu ya kan. Temponya juga dicepetin gitu. Jadi kayak padat banget jadinya. Bener. Tapi enak loh jadi kayak lagu dangdut bener enggak sih? Tadi Azizul. Ya, betul banget. Azizul cengkolnya benar-benar kayak apa ya? Beda-beda banget ya. Aku ngerasa ini karena liriknya terlalu padat banget jadi kayak apa ya? Apa? Kayak jadi apa ya, ngap-ngap gitu. Iya. Tapi kalau menurut aku ini lagu jadi fun gitu ya sih. Jadi kayak diri yang ketancapkan di hati. Iya. Ya kan? Kalau pendapat aku ini jadi kayak lagu yang berbeda ngerti enggak sih? Iya. Vibes-nya benar-benar berubah banget ya kan? Tapi padat banget. Nah.
Mantap, cakep banget. Dan aku sukanya mereka satu nafas. Nah, itu pemenggalannya habisnya di mana? Iya, benar satu sama gitu. Dari kita bilang kan padat banget. Enggak ada yang nyolong duluan atau gimana gitu ya. Staccato-nya semua sama. Pokoknya mereka bertiga tuh kayak barengan gitu, start semuanya, finish-nya barengan. Kalau apa lagu aslinya kan agak-agak sedih. Ini benar-benar bikin sedih kalau lagu aslinya kan. Tapi ini kan jadi sih benar-benar ceria banget ya secara ya kan. Justru begini. Sama lagi. Dan dari mereka bertiga juga fun banget. Yes, benar banget. Gak ada yang namanya bersedih-sedih tentang isi lagu, mengikuti banget irama music ya kan. Kepercayaan diri Abi salut. Yes, ya, benar banget. Sekarang udah apa namanya? Jauh berbeda banget. Mereka ini suaranya tuh tebel-tebel ya? Gimana ya ngomongnya ya? Iya benar-benar. Iqbal, Ebi sama Azizul itu sebenarnya kalau dipecah-pecah tuh kelihatan ini kan kentara kan suara. Tapi kalau digabungin ini kayak satu kayak suara. Satu suara, iya benar. Aku tadi sampai suaranya ini suaranya benar-benar yang apa namanya? Namanya apa sih? Aduh, gain-nya. Jadi mirip gitu gain-nya. Ya kan. Makanya aku sampai ini suaranya nyari perbedaannya apa gitu. Iya benar. Kalau Ebi karena dia suara pecahnya jadi kedengeran gitu ya. Pecah tiga ini. Ya kan pecah. Azizul yang tebal banget sih, paling tebal tuh Azizul memang suaranya. Yang... apa namanya game-nya, powernya tuh semua udah wah gitu ya. Coba lagi gue gitu itu lagi suara dia. Duri-duri yang kau tancapkan di hati ini membuat diriku sakit hati. Asik banget ya, benar ternyata lagi ini. Aku berjuang ke dirimu, tapi dia yang mendapatkan cintamu. Sumpah ya, ternyata. Ini tapi sambil kalau sambil joget-joget sih bisa ngap juga sih. Kalau kita nafasnya nggak bagus sama stamina nya nggak bagus. Mereka ini luar biasa ya staminanya. Ya. Masih terjaga nyanyinya enggak ngap-ngapan dan bertiga tuh apa namanya klop gitu ya kan. Itu yang sih aku salut sih suaranya bertiga nih kayak jadi satu suara gitu. Ya, bener banget. Biarpun mereka pecah nih ya tadi ada 1 2 3 gitu pecah 3 tapi gennya tuh sama. Yes, bener. Nafasnya tuh sama mereka bertiga. Bisnya di mana untuk menggalainnya tuh sama gitu. Itulah namanya chemistry tumbuh ya. Gitu nyanyinya. Benar, kalian juga mau chemistry-nya tumbuh sama kita, subscribe channel ini, loncengnya dinyalain dan juga share ke semua sosial media. Sampai kita di video selanjutnya. Bye-bye.